Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Hari ini bersama Lo, bersama Dean, kita mau ke sekolah Surya Bangsa karena ada acara Father Day. Sekarang tanggal berapa, Dek? Tanggal 14 November 2022. Oke, lanjut. Siap? Oke, lanjut. Aktivitas pergi ke sekolah Dianov dan Elvano pagi hari ini agak sedikit berbeda karena diantar oleh Pipi. Biasanya yang antar Mimi atau Datuk dan Nenek. Untuk hari ini spesial Pipi antar karena Father Day. Dan sebelum sampai ke sekolah, kita sarapan dulu. Ya, kasih. Sampai malam pagi. Tagihan dikit jadinya karena ada banyak sekali permainan. Abang Dianov lagi banyak cerita nih sambil disuapin Pipi. Dan adik Elvano seneng banget nih minum cola. Gak apa-apa deh sekali-sekali ya. Sarapan sudah selesai dan masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum bel masuk berbunyi. Baiklah, kita manfaatkan untuk keliling sekolah Surya Bangsa, tempat Abang Dianov dan juga adik Elvano bersekolah. Kita terlebih dulu melihat kelasnya adik Elvano dan nampak ada salah satu ayah yang sedang mengantar putrinya bersekolah. Ya, karena hari ini adalah Father's Day. Dan sekarang kita lanjut tengok kelasnya Abang Dianov. Ruangannya ada di lantai 2. Yuk. Wah, Abang Dianov antusias banget. Sampai lari-lari pergi duluan ke kelasnya untuk ngasih tahu teman-temannya Dianov bahwa pipinya Dianov datang. Hai cantik, hai ganteng, kawan-kawannya Abang Dianov. Selamat belajar ya. Doa kami menyertaimu agar kalian menjadi anak-anak yang sukses, sehat, berbakti kepada orang tua, keluarga, dan juga agama. Amin. Bel masuk belajar masih 5 menit lagi. Abang Dianov dan adik Elvano ngajak Pipi untuk main dulu di bawah. Oke, ayo kita main perosotan dan lain sebagainya. Baiklah, beberapa saat lagi sekolah akan dimulai. Untuk beberapa kakak yang ada di kelas 5 dan 6 SD dan juga kakak-kakak SMP melaksanakan upacara. Sedangkan untuk para adik-adik kelasnya, langsung masuk ke kelas, memulai kegiatan belajar dan mengajar. Selamat belajar Abang Dianov dan adik Elvano. Nanti siang Pipi jemput lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A letter for my hero, surat untuk pahlawanku. Tadi sewaktu kami baru datang di sekolah, Pipi mendapatkan surat yang dibuat oleh adik Elvano ini. Wah, happy Father's Day. Vano love Pipi. Terima kasih Vano. Pipi juga sangat sayang sekali kepada adik Elvano dan juga Abang Dianov. Bagus suratnya, terima kasih ya. Setelah sekitar 2 jam setengah belajar, adik Elvano selesai. Sedangkan Abang Dianov masih nanti jam 12.30 pulangnya. Si adik Elvano gayanya keren banget. Makasih ya adik. Ayo. Nanti siang kita kembali lagi ke sekolah untuk jemput Abang. Sekarang kita pergi ke bengkelnya Pipi. Ayo. Hey, No. Seru banget tadi. Seru banget. Iya. Seru banget. Kok. Terus? Ini. Oh,
Selamat datang di bengkel pipi, No. Ada beberapa mobil yang sedang digarap pengecatannya. Selamat melihat-lihat ya. Ini udah kering. Buka, boleh pintunya. Bisa tarik. Hop. Bawa mobil ini. Enggak. Kalau udah selesai ya? Iya, kalau udah selesai. Baiklah, waktu sudah hampir jam 12.30, saatnya kita jemput Abang dan kita lanjut untuk main ya. Oh iya, pada tahun 2019, Pipi pernah diundang oleh Sekolah Surya Bangsa dalam kegiatan Father's Day. Kala itu, Adi Elvano belum sekolah, tapi Abang Dianov sudah bersekolah Taman Kanak-Kanak. Yuk kita lihat yuk seperti apa videonya. Ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dianov, Bapak Dianov nih, dengan Bapak Agung. Kita mau pergi kemana, Bapak Dianov? Sekolah. Sekolah Dian? Iya. Hari Ayah ya, Father's Day ya? Siap? Siap. Oke. Dianov. Apakah Bapak Dianov senang? Senang. Nah, setelah kegiatan Father's Day dilanjutkan, pergi ke stasiun Jurang Mangu untuk melaksanakan trip pendek perjalanan ke Serpong menggunakan KRL. Ini adalah pengalaman pertama Abang Dianov naik KRL. Thank you.
Siap. Mau di mana? Sini, sambil. Nggak boleh naik, kotor bangkunya. Ya gitu boleh. Apakah Bapak Dianok senang? Senang. Pak, terus banget. Pes. Aku ada di stasiun kereta. Jadi hari ini Dean mau pulang habis naik kereta. Bye bye, jangan lupa tekan tombol ya. Subscribe tombol di berikutnya bawah ya. Terima kasih. Hihi. Ya, tempel. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.